Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk di Masjid Al-Fajr ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, mata dan telinga kita untuk mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan sudah dekat dengan kita, maka pembahasan sejarah kita hentikan dulu. Mudah-mudahan beberapa pertemuan ke depan kita bisa melakukan persiapan ilmu dengan mengetahui fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Maka malam ini kita akan membahas tentang beberapa wasiat menjelang bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan berdasarkan fatwa-fatwa atau apa-apa yang sudah diarahkan oleh para ulama kepada kita menjelang Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu persiapan yang paling besar dari persiapan-persiapan menghadapi Ramadan adalah zadu taqwa. Persiapan taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa Allah azza wa jal. Ada yang banyak dilupakan manusia ketika seseorang melihat hilal bulan Ramadan. Satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kita lupa membacanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal di akhir bulan Sya'ban, artinya ketika hilal itu terlihat berarti besok Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal di bulan Ramadan, maka beliau mengucapkan, ya Allah, jadikanlah ini bulan pembawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, Rabbku dan
Rabbmu adalah Allah, wahai bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Ini doa yang dibaca menjelang Ramadan. Antum baca doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah ila lurushdin wa khairin. Itulah doa menjelang Ramadan. Doa ini adalah doa yang luar biasa inti kandungannya. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu bil amni wal iman. Agar ketika kita beribadah kita diberikan rasa aman. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup di negeri konflik. Jangan lagi cerita ibadah. Mencari rizki saja sulit. Kemudian juga al-iman, bahwa di bulan Ramadan itu adalah musim al-khair, musimnya kebaikan. Artinya kalau kita ingin menebalkan iman itu memungkinkan di bulan Ramadan, karena Ramadan itu syahrul iman. Wassalamati wal islam, dan meminta keselamatan dan juga islam, karena memang bulan Ramadan itu bulan petunjuk dan kebaikan. Dari sini para ulama salaf biasanya mereka sebelum Ramadan mereka mengucapkan doa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Itulah doa ulama salaf menjelang Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur demi ibadah di bulan Ramadhan. Ya Allah, selamatkan penampakan hilal Ramadhan untukku dan selamatkan aku dari maksiat di bulan Ramadhan. Ini doa ulama salaf. Allahumma sallimni li Ramadhan wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan uzur lainnya demi bulan Ramadhan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita kemudian diberikan takdir sakit di bulan Ramadhan, kita tidak bisa menikmati ibadah. Bagaimana caranya orang sakit menikmati ibadah? Ataupun uzur-uzur yang lainnya. Begitu juga di sini wasallimhu minni, selamatkan aku dari maksiat di bulan Ramadhan. Sebab kalau seandainya kemudian kita belum bisa meninggalkan maksiat sampai di bulan Ramadhan, berarti kita tidak mendapatkan kebaikan Ramadhan. Makanya Nabi SAW ketika suatu ketika naik ke atas mimbar kemudian mengatakan amin 3 kali, kemudian sahabat bertanya setelah itu, ala ma amanta ya Rasulullah, doa apa yang kau panjatkan sehingga kau aminkan wahai Rasul, kami tidak mendengar doamu. Maka Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku meminta diaminkan doanya. Salah satu doanya adalah ragima anfu rajulin adraka ramadhan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadhan, keluar Ramadhan satu dosa pun tidak diampuni. Maka aku aminkan doanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga berdoa keselamatan sebelum masuk Ramadan itu bagian persiapan takwa. Kemudian juga bagian daripada persiapan takwa adalah at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masih bergelimang dosa, dia tidak akan merasakan nikmat ibadah. Orang yang masih melakukan dosa tidak akan pernah merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Karena dosa itu memiliki pengaruh buruk masalahnya. Makanya kenapa para ulama salaf
apabila masuk atau menjelang masuk di bulan Ramadan, mereka ada kekhawatiran Ramadan tahun kemarin itu tidak diterima. Makanya kemudian mereka senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Ramadan tahun kemarin itu amalannya diangkat di bulan Syaban. Karena bulan ini bulan pengangkatan amal. Karena ada orang-orang yang kemudian dalam satu tahun dari Ramadan kemarin sampai bulan Syaban tahun ini amalannya tidak diangkat sama sekali. Kan rugi gitu ya, sudah berlelah letih beramal satu tahun, harusnya amalan itu diangkat dan Allah melihatnya kemudian tidak diangkat. Oleh karena itulah maka taubat itu penting di bulan Syaban. Makanya kenapa ada dua perkara yang menghalangi amalan kita tidak diangkat ke langit. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua syahna. Syahna itu meletakkan dalam hatinya penyakit hasad dan kedengkian kepada orang lain. Jadi kalau orang belum bisa memaafkan atau masih melakukan kejahatan kepada orang lain, maka selamanya amalnya tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini bulan menenangkan hati, minta maaf. Mungkin ada masalah dengan orang tua, mungkin ada masalah dengan saudara, mungkin ada masalah dengan kerabat, mungkin ada masalah dengan tetangga. Inilah bulan kita maaf memaafkan sebenarnya, supaya amalan Ramadan tahun kemarin diangkat di Ramadan atau di Syaban tahun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi anda yang sekarang usianya sudah 30, 40, 50 gitu ya, tentu sudah menghadapi Ramadan bukan hanya sekali Ramadan. Boleh jadi di antara kita sudah menghadapi Ramadan mungkin puluhan kali. Artinya bahwa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, sampai Ramadan tahun kemarin dan Ramadan yang akan datang tahun ini yang kita akan hadapi, perputaran Ramadan itu adalah perputaran zaman, perputaran waktu. Ketika waktu itu berputar, akhir artinya bahwa kita ini semakin dekat dengan kematian. Kita lihat terkadang Ramadan tahun kemarin kita punya saudara, punya kawan berbincang dengan kita. Rupanya belum sampai Syaban tahun ini sudah jauh meninggalkan kita. Saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi ngobrol dengan kita karena sudah mendahului kita. Bahkan kalau kita melihat riset kesehatan dengan banyaknya kematian di zaman sekarang, justru orang tua itu lebih lama matinya dibandingkan anak muda. Kenapa? Karena kematian di jalan raya, kematian akibat narkoba dan yang lainnya, itu rata-rata anak muda. Ya kan? Orang tua itu di rumah saja mau kemana? Anak muda ini naik motor, nabrak atau ditabrak. Ya kan, naik mobil juga sama. Jadi kematian anak-anak muda di zaman sekarang lebih banyak dibandingkan orang tua tuh. Orang tua tak bisa naik motor, dia mati kalau dibonceng anaknya saja mungkin. Artinya bahwa sekarang ini tidak bisa kita prediksi kematian itu. Karena juga tua ataupun muda bukan tanda daripada tanda-tanda kematian. Kalau orang tua tanda dari tanda-tanda kematian, kenapa pula anak muda mati? Artinya bahwa kematian itu tidak bisa diprediksi. Lah orang-orang yang Ramadan tahun kemarin masih berjumpa dengan kita, ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, berjumpa lewat media dan begitu seterusnya, rupanya Syaban tahun ini sudah enggak ada. Mungkinkah kita ini dalam beberapa hari ke depan bisa menjumpai Ramadan? Siapa yang tahu?
Makanya kenapa dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini fihi nazar, sebagian para ulama memperbincangkan soal sanadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fir rajabi wasya'ban wa ballighna ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami sampai Ramadhan. Ya, mungkin secara hadis ada yang melemahkan riwayat ini, tetapi kalau kita jadikan doa atau sebagai fadilah amal, keutamaan amal, boleh-boleh saja. Karena usia kita kan tidak tahu nih apakah kita sampai Ramadan tahun ini atau tidak, walaupun hanya beberapa minggu ke depan. Kita hanya bisa berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia sampai masuknya di bulan di mana disitulah musim kebaikan. Maka dengan berjalannya Ramadan, jadikan ini waktu yang berputar. Karena begini ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Dari solat wajib ke solat wajib berikutnya, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan begitu seterusnya, atau dari jumat ke jumat, termasuk dari ramadhan ke ramadhan, dari ramadhan tahun kemarin ke ramadhan tahun ini, apa kata Rasul? Mukaffiratun, bisa menggugurkan dosa, bisa menggugurkan dosa kita selama dia berusaha meninggalkan dosa besar. Artinya ada di antara kita yang dari Ramadan ke Ramadan dosanya itu digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara saudara kita atau mungkin kita sendiri, dari Ramadan ke Ramadan itu rasanya dosanya tidak digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dikotori dosa besar. Jadi perputaran Ramadan itu sebenarnya ada hikmah di situ. Dari Ramadan ke Ramadan itu sebenarnya bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu seorang muslim menghadapi bulan Ramadan harusnya bahagia. Karena ada sebagian kita itu ketika menjelang Ramadan mikirnya seribu pikiran. Banyak di antara kita yang tidak bahagia kan itu. Aneh itu. Ada seorang muslim menjelang Ramadan tidak bahagia. Kepikiran nanti saya lapar, nanti saya haus, kerja apa di bulan Ramadan, macam-macam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Kataballahu 'alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughallaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul mengucapkan kalimat ini bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali di hadapan para sahabatnya apabila menjelang Ramadan. Jadi kalau seandainya hendak menjelang Ramadan, Rasul berkumpul para sahabat, kemudian Rasul menyampaikan kabar ini, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Dibuka pada kalian pintu-pintu surga, ditutup pada kalian pintu-pintu neraka, diikat pada kalian setan-setan. Padanya malam yang jauh lebih baik dibandingkan seribu malam. Barang siapa yang Allah haramkan kebaikannya, mendapatkannya, maka Allah haramkan selamanya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghabarkan kabar gembira kepada kita. Harusnya kita gembira apabila mendekati Ramadan. Seorang muslim harus gembira, tidak boleh sedih. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian yang ketiga, jadikan Ramadan tahun ini
seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Seandainya saya katakan kepada antum, saya dapat kabar dari malaikat maut bahwa antum besok mati. Seandainya. Ya tidak mungkin juga malaikat ngasih kabar. Ini kan saya bilang seandainya. Malaikat ngasih tahu kepada saya, besok kamu mau mati. Tentu kalau orang dihabarkan sudah pasti besok mati, tidak mungkin dia malamnya maksiat kepada Allah. Dia seorang mukmin, pasti dia akan bertobat, pasti dia akan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat orang-orang di penjara itu yang diponis mati, kebanyakan mereka banyak berubah kan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seandainya kita jadikan seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka tentu kita akan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling spesial bagi kehidupan kita. Pasti solat malamnya akan lebih khusyuk, pasti sedekahnya akan lebih banyak, baca Qurannya juga akan lebih banyak dihatamkannya, dan begitu seterusnya. Makanya penting, seperti Rasul mengatakan, jadikan solatmu ini solat terakhir bagimu, maka jadikan pula Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebab kalau itu yang kita tanamkan, insya Allah kita akan jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Kemudian yang keempat, bersihkan hati. Contoh anak-anak dalam berpuasa. Kita lihat anak-anak kecil itu, ikhwan. Apabila mereka bertengkar, sebentar saja damai mereka itu. Satu dengan yang lainnya saling lempar batu. Tiba-tiba sudah boncengan saja dia naik itu kan, sepeda. Kok mudah sekali anak-anak itu. Hatinya kok lembut sekali. Hari itu bertengkar, hari itu berdamai dia. Itulah anak-anak. Seandainya kita jadi anak-anak kan enak itu. Tapi kita bukan anak-anak. Sekali bertengkar itu tujuh turunan tidak hilang dendamnya. Bahkan kalau dia orang awam dan tidak paham, terkadang pertengkaran dirinya diceritakan kepada anaknya, bahwa ayahmu, ibumu punya musuh si Anu itu. Gitu ya. Ditanamkan dendam orang tua kepada turunannya. Coba kalau seandainya hati kita seperti anak-anak yang hari ini bertengkar, hari ini pula kemudian dia berdamai. Terkadang dia yang bertengkar, dia yang berdamai, orang tua pula yang kemudian tidak berdamai. Padahal yang bertengkar dia, bukan orang tuanya kan? Justru anaknya sudah bagus berdamai dengan kawannya, malah kita pula tidak berdamai dengan anak daripada lawan anak kita lah. Ini kan masalah. Seandainya ikhwatul fidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita seperti anak-anak, hati kita lembut mudah berdamai, maka masuk bulan Ramadan itu ikhwan tenang rasanya. Karena begini ya, kenapa penduduk sorga itu mereka diberikan kebahagiaan yang luar biasa? Alasannya karena dalam hati mereka tidak ada kedengkian. Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dalam hati penduduk sorga itu perasaan dendam, dengki, marah gitu ya, sesama mereka, sehingga masuk ke dalam sorga itu mereka saling bersaudara. Itulah titik kebahagiaan penduduk sorga. Sebab begini ikhwan, kalau seandainya antum diberikan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, uang yang banyak, tapi kalau hati kita ini penuh dengan hasad, dengki, dendam, marah, gak akan bahagia. Gak akan bahagia, saya jamin gak akan bahagia. Kalau seandainya penduduk sorga itu tidak dicabut perasaan itu dan masuk ke dalam sorga, seindah apapun sorga, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Betapa banyak suami-suami yang tidak kerasan di rumahnya, padahal dia sudah bangun rumahnya semegah mungkin, seenak mungkin, seindah mungkin, sebaik mungkin.
tapi masuk ke rumah kayaknya enggak bahagia dia. Maunya keluar aja. Kenapa? Masalah dengan istrinya. Gitu ya. Lagi sewot, lagi dendam, lagi apa sama istri. Enggak bahagia dia. Justru dia kemudian keluar, tidur pula di pos gambling lah. Punya rumah bagus, kenapa tidur di pos gambling? Bahagianya di mana di sini? Artinya bahwa hati ini yang menentukan bahagia dan tidaknya seseorang. Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah." Siapa yang belum masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mendapatkan ketenangan hati di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hati di akhirat. Karena yang menentukan surga akhirat itu surga dunia. Dan ketenangan hati itu hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka penting kita ini membersihkan hati. Apalagi sekali lagi bahwa yang menyebabkan amalan kita tidak diangkat di bulan Sya'ban itu karena tidak bersihnya hati. Masalahnya begini ikhwan. Kalau baju antum kotor, antum bisa cuci dengan baju, dengan sabun, dengan rinso, apalah merek-merek gitu kan. Mobil antum kotor, datang ke karwas sebentar aja mengkilat. Rumah antum kotor, datangkan pembantu, suruh ngepel, suruh selesai. Pertanyaannya lah, kalau hati antum kotor, cemana cara membersihkannya? Karena enggak ada tukang bersihnya. Apa antum kemudian minum Baiklin biar bersih dalamnya? Yang ada mati antum kan itu ya. Nggak bisa lah antum itu minum apa gitu, deterjen gitu ya, biar bersih semuanya. Nggak bisa. Itulah bedanya hati dengan barang-barang itu. Kalau barang-barang kotor bisa dibersihkan. Karat-karatnya barang itu sekarang ada deterjennya itu untuk bersihkan. Loh, kalau hati ini kotor, cemana cara bersihkannya? Yang bisa membersihkan hati ya tadi hanya dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dan begitu seterusnya. Lah, sebelum Ramadan ini, maka bersihkan hati dengan cara apa? Jangan meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, karena yang menentukan rajinnya Ramadan itu Sya'ban. Contoh begini, antum kalau biasa berusaha membiasakan puasa di bulan Sya'ban ini, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bidh, artinya kan sudah terbiasa perut kita dengan lapar, sudah terbiasa perut kita dengan haus gitu ya. Maka ketika masuk Ramadan itu minimalnya tidak kaget lah kan gitu. Perut kita tidak kaget, tenggorokan kita tidak kaget. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa. Inilah yang kemudian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan. Menjelang Ramadan, Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu pula yang ditanyakan oleh Usama ibn Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama bin Zaid, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Lalai manusia itu bahwa dia sedang menghadapi dan akan menghadapi bulan Ramadan. Lalai dia. Harusnya bulan Sya'ban itu menjadi bulan persiapan. Kalau orang rajin puasa di bulan Sya'ban, insya Allah dia akan merasakan nikmat puasa di bulan Ramadan. Kalau dia rajin membaca Quran di bulan Sya'ban, dia akan merasakan nikmat dibaca Quran di bulan Ramadan. Kalau dia rajin bersedekah di bulan Sya'ban, dia akan merasakan nikmatnya sedekah di bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Sesuatu itu dimulai dengan mukaddimah, ikhwan. Sesuatu itu dimulai dengan mukaddimah dulu. Sya'ban ini mukaddimah. Biasakan ibadah-ibadah pokok yang akan kita hadapi di bulan Ramadan, lakukan di bulan Sya'ban. Karena untuk membiasakan gitu ya. Contoh baca Quran lah. Orang walaupun sudah bisa baca Quran mahir, ikhwan, tapi kalau satu tahun antum tidak baca Quran, tiba-tiba masuk Ramadan, baru ambil Quran kemudian antum baca,
itu tidak bisa lancar juga. Tidak akan lancar bacaannya. Dia akan menyesuaikan lagi itu, memperhatikan huruf-hurufnya. Apalagi semakin tahun, bukannya rabun jauh, rabun dekat pula. Mungkin tengok rumah, susah pula tengok Quran. Sudah susah baca, rabun dekat lagi. Sibuk dengan kacamata dia. Artinya bahwa Quran saja orang sudah mahir, kalau ditinggalkan ketika Ramadan baru baca, itu sulit baca. Lah kalau seandainya sudah tidak lancar membaca, kapan khatamnya? Sementara para ulama itu kalau datang bulan Ramadan itu, perhatian mereka kepada Quran itu luar biasa. Saya contohkan, dijelaskan oleh para ulama, kana li Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris, fi Ramadan, kana li Syafi'i fi Ramadan sittuna khatmah yaqra'uha fi ghairi salatin. Imam Syafi'i apabila masuk bulan Ramadan, maka dia akan menghatamkan 60 kali hatam, dan itu di luar solat. Berarti satu hari dua kali hatam. Semana caranya? Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang lancar baca Quran. Kalau baca Qurannya satu-satu, kapan lancarnya? Bukan 30 juz, juz 30. Ya. Artinya bahwa Imam Syafi'i lo lihat bagaimana Ramadan perhatian kepada Quran kan luar biasa. Kemudian dijelaskan Imam Qatadah, yakhtimu fi kulli sab'i da'iman wa fi Ramadan fi kulli thalath wa fil ashri awakhir kulla lailatin. Imam Qatadah apabila hari-hari biasa, seminggu sekali dihatamkan. Kalau masuk bulan Ramadan, 3 hari sekali dihatamkan. Kalau masuk 10 akhir Ramadan, setiap malam dihatamkan. Luar biasa itu. Kalau hari-hari biasa kayak sekarang, seminggu sekali. Masuk awal Ramadan sampai 20 Ramadan, 3 hari sekali. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, 1 hari 1 kali. Pertanyaannya, kita berapa kali? Sudah 3 Ramadan dah hatam-hatam. 3 kali Ramadan kayak Bang Tayyib itu nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga kanal Aswad ibn Yazid yaqra'u fi kulli lailatain fi Ramadan thumma yakhtimuha. Al-Aswad ibn Yazid, dia membaca setiap 2 malam di bulan Ramadan dihatamkan Quran. Kemudian juga Ibrahim An-Nakhai, beliau apabila masuk fil ashril awakhir, maka dia akan menghatamkan setiap malam 1 kali. Artinya bahwa salaf itu apabila masuk Ramadan, perhatian mereka kepada Quran itu luar biasa gitu. Sampai dikisahkan oleh Abdul Razak, kana Sufyan Al-Thawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qira'atil Quran. Dia tinggalkan semua ibadah yang sunnah-sunnah maksudnya, dan dia lebih fokus membaca Quran. Kemudian juga kana Malik, maksudnya Imam Malik, idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadis wa mujalasatil ilmi wa akbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan, dia tidak mau ngajar hadis lagi. Bahkan dia liburkan semua pengajian. Dia ambil mushaf, padahal dia hafal Quran tuh, Imam Malik itu. Tapi tetap dia ambil mushaf dan dia fokus membaca Al-Quran. Begitulah masalah fiqhman. Maka sekali lagi sebagai persiapan kita menjelang Ramadan, dari sekarang lah. Cobalah kita biasakan ngambil Quran, walaupun 1 hari mungkin habis solat tur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh gitu ya, selembar dua lembar jadilah. Ketika masuk Ramadan itu lidah ini sudah terbiasa dengan baca Quran, sehingga menghatamkan Quran lebih mudah ketika lidah sudah lancar membaca Quran. Apalagi Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil
Bararah, orang yang mahir membaca Quran, maka dia bersama para malaikat yang terbang ke sana kemari mencari orang-orang yang membaca Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian juga biasakan dari sekarang makmurkan masjid. Ini penting memakmurkan masjid dari sekarang. Permulaan puasa itu adalah di waktu fajar shadiq, dan fajar shadiq itu masuknya waktu subuh. Artinya jangan tinggalkan sholat subuh di luar waktunya, karena permulaan puasa itu kan di sholat subuh kan, terbit fajar saja azan. Karena begini ikhwan, ada sebagian kebiasaan buruk di masyarakat itu karena mungkin sahurnya terlalu malam, jam 2 ada sahur, dia obrok-obrok belum keluar, dia pula ada sahur. Habis sahur baru ada obrok-obrok di luar gitu ya. Jadi belum dibangunkan sahur sudah sahur dia. Ada orang kayak gitu tuh. Sehingga karena sahurnya itu kemalaman, jam 1 jam 2 sudah sahur, yang lebih parah lagi sahurnya jam 10. Ya kan? Makan banyak, akhirnya ketika sahur balas. Padahal sahur itu kan waktu berkah ya. Makanya para ulama mengatakan ketika Nabi SAW disifatkan oleh Zaid tentang batas sahurnya Rasul dengan azan subuh, apa kata Zaid? Qadra khamsina ayat, seperti orang membaca 50 ayat. Artinya Rasul itu makan sahur hampir mendekati azan subuh. Okelah kita buat 30 menitlah sebelum azan, antum sahur. Ya. Ini enggak, jam 2 antum sudah sahur, ketika sudah kenyang antum pula antum kan, sehingga 15 menit 20 menit lagi sebelum azan tidurlah kita, bangunnya ketika matahari terbit pula. Itu kan kebanyakan seperti itu. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa orang yang sahur menjauhi waktu subuh maka akan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kondisi. Satu, maka dia akan berpuasa sebelum waktunya. Iya, dia akan berpuasa sebelum waktunya kan? Umpamanya dia sahur jam 2, jam 3 selesai sahur, tidur dia, kemudian bangun subuh, berarti dia puasa nambah jam. Harusnya dia puasa itu startnya jam 5 gitu ya. Jam 5 itu dia puasa tuh. Jam 3 dia sudah puasa. Berarti 2 jam dia nambah puasa itu. Kalau semakin ditambah jamnya, diperkirakan siangnya itu perutnya sudah kerbau-kerbau gitu sudah. Udah ngelak-ngelak saja, sudah haus saja kan. Kenapa? Lapar. Karena sudah kelamaan dia. Puasanya kelamaan nambah 2 jam. Tapi kalau seandainya kemudian antum sahurnya umpamanya sebelum subuh itu 30 menit, ketika hampir 5 menit lagi azan antum selesai, insyaallah di antum akan kuat puasanya. Kenapa? Karena memendekkan jam gitu ya ketika puasa. Nah, ini satu, menyelisih sunnah karena menambah jam puasa. Yang kedua, akan memadaratkan badannya. Akan memadaratkan badannya sehingga dia akan lemas. Ketika lemas badannya karena lapar dan haus yang ia rasakan karena terlampau lamanya dia berpuasa, dan itu akan memadaratkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi qadra khamsina ayat, seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat, itu sunnah Nabi. Maka sahurlah mendekati subuh supaya siangnya nyaman dia. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa permulaan puasa itu di sholat fajar, maka jangan pernah tinggalkan di sholat fajar ini. Apalagi laki-laki ke masjid, Nabi SAW mengatakan basyiril masyaina fi dhulumatin ilal masajid bin nuri tam
yaumal qiyamah. Kata Rasul, habarkan gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, maksudnya berjalan untuk melaksanakan subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ingat, Al-Quran membahasakan bukan dengan solat fajar, tetapi dengan Quran fajar. Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quranal fajri. Inna Quranal fajri kana masyhuda. Allah tidak mengatakan salat al-fajri, tapi Allah mengatakan Quranal fajri. Inna Quranal fajri kana masyhuda. Kenapa? Kenapa Allah membahasakan dengan Quranul fajri bukan salatul fajri di sini? Karena panjangnya solat fajar itu. Nabi itu kalau solat fajar, maka paling sedikit ayat yang ia baca berapa? 100 ayat. Solat yang paling panjang dari solat 5 waktu yang disunnahkan itu solat fajar. Makanya dibahasakan dengan wa Quran al-fajri kan? Karena bacaan Qurannya lebih panjang dibandingkan solat-solat yang lainnya. Apalagi di apa namanya di solat fajar itu Allah katakan karena masyhuda, disaksikan malaikat. Jadi kalau seandainya hendak memulai aktivitas sebelum Ramadan itu, rajinkan solat fajar supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah terbiasa tidak tidur di solat fajar kan itu. Karena Imam Abdul Qayyim mengatakan orang yang terbiasa tidur di waktu fajar, apalagi sampai terbit matahari, maka hilang keberkahan dalam hidupnya. Enggak akan berkah hidupnya itu. Karena Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka jangan sampai berkah ini hilang gara-gara seseorang tertidur. Apalagi ikhwan, di sini ada dua waktu doa yang mustajab. Pertama, waktu sahur sepertiga malam akhir. Yang kedua, selepas sholat subuh. Itu dua waktu mustajab loh itu. Makanya para ulama mengatakan Ramadan itu jangan tinggalkan tiga waktu berdoa. Jangan tinggalkan tiga waktu berdoa. Pertama, menjelang berbuka. Itu waktu mustajab. Kebiasaan para ulama, apabila 10 menit sebelum buka itu, maka mereka akan mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan, ya Allah, bebaskan aku dari neraka, bebaskan keluargaku dari neraka, bebaskan anak-anakku dari neraka, bebaskan orang tuaku dari neraka. Itulah kebiasaan para ulama. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar. Setiap bulan Ramadan itu Allah memerdekakan hamba-hamba Allah dari api neraka. Setiap hari Allah merdekakan hamba-hamba Allah yang berpuasa itu di bulan Ramadan setiap hari. Dan itu waktunya kapan? Menjelang berbuka. Jadi Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka itu waktunya menjelang berbuka. Disitulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan aku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku, orang-orang yang kucintai dari neraka. Begitu doanya. Karena itu waktu kita dibebaskan dari api neraka. Sekarang tidak. Bukan itu yang kita doa. Kenapa? Karena kita sibuk ada di pasar kaget masalahnya. Ngabuburit. Kalau Ramadan di Batam, di pasar di mana-mana ya. Di sana ada, apalagi dari Nagoya sini, masya Allah gitu ya. Jadi maghrib di jalan, ya, enggak sempat doa, kan? Ya lelah. Ini apanya ini? Ini giliran ya. Oke, enggak apa-apalah, dengerin aja. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, intinya bahwa jangan sampai meninggalkan doa sebelum berbuka. Minimalnya 5 menit lah sebelum berbuka kan, saya kira enggak sulit kan gitu ya. 5 menit sebelum berbuka kita menengadahkan tangan meminta supaya kita dimerdekakan dari api neraka itu enggak sulit itu. Cuman masalahnya karena ada sebagian orang-orang awam itu mereka tidak paham tentang kewajiban sholat. Mereka lebih mementingkan puasa.
Kan ada orang yang tidak sholat tapi puasa kan. Sehingga menjelang berbuka itu memang telinganya dipekak-pekakan ke azan memang. Gitu kan? Kapan azan gitu. Bagus sih di situnya, tapi bukan untuk sholat. Untuk buka kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang buka radio Ham kok enggak azan-azan, buka pula radio di Jakarta. Di sana enggak cepat azannya kan itu ya. Lah ini kan repot, atau ambil remote TV ya kan, mana channelnya yang paling cepat azannya. Ah, ini repot lagi kan itu. Nah ini kan masalah-masalah yang seperti ini. Harusnya di situ tempat berdoa. Ya, dan juga gimana orang ya, kok sholat enggak dilakukan tapi puasa pula dirajinkan. Berarti kan tidak paham bahwa sholat itu yang menentukan baik buruknya puasa kan itu. Dia enggak paham. Ya, aneh gitu ya. Orang lebih mendahulukan puasa tapi sholat ditinggalkan. Bahkan yang lebih aneh lagi, gini nih. Sudah tidak sholat wajib, tapi dia puasa alasannya, Ustaz. Saya ini seumur-umur enggak pernah sholat, masa enggak puasa ya? Jangan gitulah, jangan banyak kali dosa saya itu katanya. Gitu ya. Ada orang yang gitu kan itu. Ada lagi yang lebih nyunah lagi. Melebih nyunah itu maksudnya gini, kalau sudah menjelang berbuka nih, dia tanya korma. Tanya korma kan? Korma mana ini? Korma mana katanya kan gitu. Untuk apa? Ini kan sunnah Nabi loh itu. Masih ingat dia sama sunnah Nabi itu? Masih dia ingat kan? Masih beli korma. Lah sunnah Nabi diingat, kewajiban Allah enggak diingat itu. Kan bahaya orang kayak gini nih. Lah jadi ini yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam akhir itu ikhwan, semua kaum muslimin yang berpuasa pasti bangun. Kalau sekarang kita ingin mendapatkan keutamaan sepertiga malam akhir itu sulit. Maksudnya untuk bangun itu sulit. Sulit sekali kan? Antum kalau bangun sepertiga malam itu Masya Allah sulit sekali. Kecuali antum bangun karena sakit perut atau karena ingin kencing gitu ya. Itu pun lewat saja. Habis itu ya balik lagi ke ranjang gitu ya. Tetapi kalau bulan Ramadan untuk bangun di sepertiga malam akhir itu sangat mudah. Kenapa? Walaupun tidak bangun pasti antum dibangunkan. Tidak dibangunkan istri ya dibangunkan obrok-obrok di luar itu. Enggak dibangunkan obrok-obrok, masjid sudah teriak-teriak sahur-sahur. Artinya bahwa seolah-olah Ramadan ini betul-betul memaksa kita untuk bangun di sepertiga malam akhir. Dipaksa kita ini. Ya. Walaupun kita ini tidak pasang alarm tetap juga bangun. Ya. Kemudian kalau sudah terbiasa setiap hari enggak ada obrok-obrok pun kita bangun. Artinya bahwa ini nikmat kita dibangunkan di sepertiga malam akhir. Karena setiap orang yang berpuasa pasti bangun di sepertiga malam akhir untuk sahur. Itu waktu mustajab doa, ikhwan. Sepertiga malam akhir itu mustajab doa. Allah turun dan mengatakan, siapa yang berdoa kukabulkan, siapa yang minta kukasih, siapa yang minta ampun, kuampuni kan begitu. Nah, itu kesempatan. Kalau kita hari-hari biasa bangun sepertiga malam, mana bisa bangun kita? Artinya bahwa sebagaimana kita berikan kesempatan sebelum berbuka 5 menit, maka berikan juga 5 menit sebelum sahur. Cobalah 5 menit sebelum sahur kita berdoa kepada Allah. Itu mustajab, itu waktu mustajab. Jangan tinggalkan. Karena itu sepertiga malam akhir maksudnya. Kemudian yang ketiga, selepas subuh. Selepas subuh sebelum terbit matahari itu mustajab doa itu. Bahkan disebut waktu berkah namanya. Itulah waktu berkah. Rahasia kehidupan kita satu hari itu ditentukan di waktu fajar itu. Selepas subuh sampai terbit matahari itu menentukan nasib kita satu hari itu. Itulah minta berdoa kepada Allah di situ. Karena umumnya, okelah orang-orang yang rajin sholat subuh gitu ya, di masyarakat gitu. Ketika mereka habis sholat subuh, bukannya mereka membuka pintu, membuka jendela biar ada angin sobak masuk ke rumah, itu malah gordennya malah ditutup lagi. Sudah gordennya warna hitam gitu. Listrik dimatikan. Jadi jam 12 malam lagi lah kan itu. Jadi memang gak pernah kita ini mau menjadikan waktu berkah ini. Kan ada angin berkah, ikhwan. Rasul mengatakan, nusirtu bis sobak wa uhlikatil adu bidabur. Aku ditolong dengan angin soba. Angin soba itu angin pagi. Dan kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore. Makanya kenapa wanita-wanita di zaman Nabi SAW ternukilkan kepada kita, mereka sholat subuh berjamaah
Dan tidak ternukilkan wanita-wanita di zaman Rasul salat berjamaah duhur, asar, maghrib, isya, tidak. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wanita-wanita di zaman Rasul salat berjamaah ke masjid itu di subuh. Kenapa? Kenapa memilih salat subuh mereka berjamaah di belakang Nabi? Karena di situ ada riyadhah, ada olahraga. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah itu jalan kaki. Itu olahraga, karena di situ ada angin soba, angin yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, gitu maksudnya ya. Makanya kenapa para ulama menyunahkan, menyarankan kalau antum pulang habis sholat subuh itu buka jendela, buka pintu biar angin itu masuk. Kecuali kalau hujan lain kan. Kalau waktunya bagus, cuaca bagus, apa salahnya dibuka jendela biar masuk sirkulasi. Itu angin soba tuh namanya. Itu angin pembawa kemenangan di zaman Rasul. Apalagi kalau antum tidak pulang ke rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh jamaah tidak beranjak dari tempatnya, baca Quran, berdikir sampai syuruk, kemudian antum sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna, kan itu. Secara sempurna. Mikirlah antum mau haji harus nabung dulu. Ya, kadang di antara kita hanya kepengen saja tapi tidak haji-haji. Tapi kita bisa mengambil pahala haji dengan cara duduk di masjid Al-Fajri habis subuh sampai terbit matahari. Bukan numpang tidur. Habis subuh ya. Bukan. Maksudnya habis subuh ya zikir sampai syuruk. Kan itu ya. Pulang. Pulang antum sudah dapat pahala haji. Tetapi maksudnya bukan menggugurkan ibadah haji, maksudnya dapat pahala haji. Jangan pula ngaku-ngaku sudah haji. Kan itu. Saya sudah haji Ustaz, di mana? Di Masjid Al-Fajri. Jadi bukan begitu. Artinya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa jangan tinggalkan salat subuh karena ini akan mempengaruhi Ramadan. Itu setatnya subuh itu adalah setat puasa. Harusnya disinilah permulaan kita beramal saleh. Karena orang yang berpuasa itu mudah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Kenapa? Hawa nafsunya sedang ditekan dengan puasanya. Nah, gitu ya. Jadi dibiasakan dari sekarang, sholat subuh berjamaah, makmurkan masjid, supaya ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Kemudian juga, niatkan kuat bahwa kita akan beribadah di bulan Ramadan. Ini penting ikhwan niat ini. Antum sudah punya cita-cita dari sekarang gitu ya. Saya kalau Ramadan insya Allah saya akan taraweh, baca Quran, saya akan seminggu sekali khatamkan, saya akan berusaha untuk berzikir. Pokoknya antum harus ada niat dari sekarang nih. Sudah dicita-citakan tuh, wah Ramadan nih hari ini harus spesial daripada Ramadan tahun kemarin. Saya mau itikaf di Al-Fajri, dulu gak pernah itikaf, saya ingin itikaf lah sekarang. Kan itu ya. Dulu saya malas-malasan taraweh, sekarang saya tidak akan malas-malasan lagi. Sayang saya sudah tua, sudah begini ya gitu. Harus ada cita-cita. Kenapa demikian? Kalau seandainya Allah takdirkan, ya Allah takdirkan ya. Anda enggak mendoakan antum mati. Tetapi kalau Allah takdirkan, rupanya dua hari sebelum Ramadan mati pula antum kena corona. Ya kan? Niat antum sudah sampai ke Ramadan. Itu maksudnya ya. Niat kita lah sudah sampai di Ramadan. Kalaupun Allah takdirkan kita mati. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kataba lahu hasanatan." Barang siapa yang bercita-cita, ada niat untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak sempat mengamalkannya. Entah karena uzur, entah karena meninggal, entah karena apa kan itu ya. Intinya hanya ada niat baik tetapi tidak kesampaian kebaikan itu. Maka Rasul mengatakan, kutibat lahu hasanatun, tetap dicatat satu kebaikan kepada dia. Artinya kalau antum niat, saya ingin Ramadan ini saya ingin perbaiki tarawih saya, berarti antum sudah dapat satu kebaikan tarawih. Antum niat lagi, pokoknya Ramadan ini anak mau khatamkan Quran, berarti seolah-olah antum akan dapat pahala menghatamkan Quran. Oh Ramadan ini saya ingin menyantuni anak yatim, nah, seolah-olah antum beri sedekah anak yatim. Nah, seperti itu maksudnya. Karena amalan yang paling ringan tetapi berpahala besar adalah niat. Niat itu mengecilkan yang besar. Contoh begini, tetangga haji karena dia kaya, kita mau haji tidak bisa. Kemudian dalam hati kita, ya Allah kalau seandainya aku seperti dia, aku pun akan haji kaya dia. Maka antum dan dia sama pahalanya, kata Rasul. Sama pahalanya kan? Padahal kita enggak haji.
Dia yang haji kan, tapi pahala kita dengan dia sama saja. Nah, kenapa bisa? Itulah niat yang menjadikan perkara kecil jadi besar. Maka penting seseorang itu berniat, mengazamkan niat di bulan Ramadan ini harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Karena ada hadis qudsi juga dijelaskan, annallaha amara almalaikata alhafazata bikitabatil hasanati wassayyiat lil abdi liyujaziyahu bihima fi daril akhirah. Sesungguhnya Allah akan perintahkan kepada para malaikat-malaikat hafazah untuk mencatat setiap kebaikan dan keburukan kepada hambanya untuk dibalas kelak pada hari kiamat. Artinya kebaikan dan keburukan tetap akan dibalas. Maka jangan berniat jelek di bulan Ramadan. Kesempatan Ramadan ini kan kerja kurang. Saya banyak istirahat lah kan. Banyak istirahat. Niatnya tuh banyak istirahat pula. Bukannya niatnya untuk banyak ibadah, untuk banyak istirahat. Kesempatan Ramadan banyak istirahat nih. Nah, ini sudah niatnya sudah enggak bagus gitu ya. Maka yang terakhir, ini yang paling penting juga, letakkan seorang muslim itu harus mentartib acara, ikhwan. Antum lihat kalau ada sebuah acara, kan nanti ini kan ada acara di sini kan. Itu kan ada protokolernya kan ya. Mulai disambutan, siapa yang layak jadi sambutan kan itu ya. RT, RW, lurah, camat, itu gimana coba menyusun acara itu sehingga ketika acara itu tersusun dengan rapi hasilnya juga bagus. Ya. Hasilnya itu bukan seremonial saja, memang betul-betul ada hasilnya, nampak wah. Sebuah acara itu kalau tertib ikhwan, itu jadi wah walaupun acara sederhana. Contoh rapat kecil-kecilan, kalau ada moderatornya, ada sambutannya dulu, kan kayaknya resmi padahal cuma 3 orang aja. Artinya kan acara sederhana itu kan jadi resmi jadinya kan. Lah cobalah kita di bulan Ramadan, kenapa dalam dunia kita bisa membuat acara dengan tertib gitu ya. Ini kursi wali kota, ini kursi, ini kursi, ini seterakhir antum pula paling belakang. Intinya bahwa di sini kenapa Ramadan kita tidak bisa membuat aturan seperti itu ya. Ditartibkanlah umpamanya. Pokoknya dalam satu minggu kalau baca Quran saya harus sekian lembar. Gitu. Jadi dari sekarang itu kita sudah punya jadwal tuh. Nanti dari jam sekian ke jam sekian saya akan begini. Dari jam sekian ke jam sekian saya akan begitu. Dari jam sekian akan begini dan begitu. Jadi cobalah tartib dari sekarang gitu ya. Itu yang wasiatkan kepada kita oleh para ulama tentang wasiat-wasiat menjelang Ramadan. Banyak hukum-hukum di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan ya, tentang fikih Ramadan untuk sebagai bekal kita, karena bagaimanapun ilmu itu penting seseorang itu sebelum beramal dan berkata-kata. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.